kursus, saya kerja langsung di kursus, langsung kerja ya di Bandung itu selama 2 tahun lah kurang lebih. Ya dari situ pas pulang aman, saya ada yang buka peci raju, peci kayak gitu. Ya kita kerja ngikutin paman dulu 1 tahun, udah 1 tahun kerja saya beli mesinnya satu unit kan. Itu satu unit berapa mesin? Satu unit waktu itu 3.500.000 karena itu satu mesin. Pak, kalau pembuatan ini Pak, satu hari itu bisa berapa banyak Pak? Kalau yang Turki itu raju Turki 1 hari dapat 2,5 kodi apa 2 kodi sampai 1,5 kodi. Oh, masing-masing nih pecinya punya tingkat kesulitan Pak? Ya, punya tingkat kesulitan. Ya, nah, yang saat ini yang banyak dipesan apa? Yang raju Turki itu. Turki. Ya. Yang kalau menjelang haji ini Pak? Yang Turki yang warna putih. Yang banyak hari itu sekarang. Pak, permintaan saat ini Pak meningkat berapa persen Pak? 50% lah. 50%. Kalau misalkan mau menjelang haji, 10 hari lagi menjelang lebaran haji, itu lebih meningkat lagi. Biasanya kayak gitu. Ini katanya pemesan sampai ke Malaysia Pak ya? Ya, alhamdulillah sampai pengusaha-pengusaha Malaysia dikirim dari sini langsung ke Malaysia, terus kebanyakan orang Surabaya. Dari Surabaya saat ini untuk, ya, untuk pesanan yang paling pesanan banyak. Yang paling banyak ke situ, larinya ke situ. Kalau dari harganya gimana Pak? Harga satuan kalau orang raju Turki 15.000. Kalau yang bebek 20.000. Kalau yang sanah ini 10.000. Kalau untuk eceran. Kalau untuk kodian yang sanah Turki 100. Yang rajut bebek 140, yang sanah 65. Pak, kalau sekali ngirim berapa ratus kodi Pak? Ya tergantung pesanan kan. Kalau misalkan pesanannya 100, kita kirim 100. Terus yang misalkan pesanan lagi banyak nih, lagi nggak ketutup, ya kita bikin PO aja. Kalau misalkan 2 minggu apa 3 minggu kelar insyaallah kerjasamanya. Oh, berarti nanti permintaannya semakin meningkat Pak sampai hari setelah lebaran haji ini Pak? Biasanya, ya, biasanya kayak gitu. Ya, meningkat sampai 100% dan sampai ke apa? Enggak kebagian lah. Kalau toko-toko semua enggak kebagian